Dan cinta ini tidak boleh buat-buat. Cinta pada Nabi SAW tidak boleh buat-buat tau. Dia datang dengan hati yang dicampakkan hidayah. Hidayah ni bukan hanya di sejadah. Berapa ramai berada solat di sejadah seperti di Madinah. Para sahabat mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi anhum ajmain menyatakan ada seorang wanita ini, siapa yang ajar solat? Nabi SAW ajar solat. Wanita ini pernah jumpa Nabi atau tidak? Pernah jumpa Nabi SAW. Jadi wanita ini pernah belajar dengan Nabi SAW cara solat, pernah jumpa Sayyidatina Aisyah dan sebagainya. Dan para sahabat mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu kami ada satu jiran, seorang wanita, solat malamnya solat fardu, jangan katalah solat malamnya champion, malam bersolat terus, solat sunat dia jalan terus, kemudian puasa sunatnya jalan terus. Tetapi kata-katanya ini menyakitkan hati kami, jiran-jirannya. Cakap-cakap, kata-kata, cakap-cakap. Macam zaman sekarang ni, kalau itu dulu kata-kata, sekarang ni post di Facebook, di TikTok, di Instagram. Ini maulid begini, ini bid'ah, ini masuk neraka, itu, ini, itu. Tidak termasuk umat Rasulullah SAW. Begitu, begini, begitu, begini. Ini kata-kata ni akhlak, akhlak yang buruk. Itu kita kiaskan kepada apa yang wanita ni kata, menyakitkan hati. Kita jangan kata yang mereka yang kata bid'ah. Kita pun yang bermazhab Syafi'i ke, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Hanafi ke, bermazhab Imam Malik ke, bermazhab Imam Syafi'i ke, bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun sama juga. Kita lawan balik kata-kata mereka. Apakah Nabi akan bergembira? Tidak, tidak. 100, 1000, 2000, 3000 majlis maulid setiap hari awak pergi, seumur hidup awak, 1,000,000 majlis maulid seumur hidup awak, awak pergi pun, kata-kata tidak melambangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata-kata tidak melambangkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun awak capal di kepala, capal di baju, capal di mana-mana, pakai pakaian sunnah, tetapi akhlak tidak sunnah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, wanita itu apa? Hiya finnar, perempuan itu di neraka.